Bismillahirrahmanirrahim Faslun ayahadha Faslun Qala dawuh sapa Allahu Ta'ala Gusti Allah Ta'ala Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Wa ma khalaqtu lan orang dadekake sapa ingsun Al insana ing menungso wal jinna lan ingjin. Illa liak budu ni supaya nyembah Sopo al ins wal jin ing ing sun Waqala landawo sopo Allah Ta'ala Ya ibadiyalladzina amanu Anna ardi wasiatun Fa'iyya ya fa'budun Ya he pira-pira kawula ingsun alladzina rupane wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina ana ardi temen setuhune an ardi ngene ya setuhune bumi ingsun iku wasiatun kang jembar Fa ayaya mongko mung ing ingsun fa budune nyembah sira kabeh ing, ing sun Jadi Gusti Allah wis dawuh ora ndadekake jin menungsa mung kejaba kanggo ibadah maring Gusti Allah. Dadi menungsa didadekake karo Gusti Allah urip jadi ora ana liya penggaweane mung siji. Penggaweane mung supaya ibadah, supaya nyembah maring Gusti Allah. Terus dawei Gusti Allah maneh undang-undang maring hamba-hamba Gusti Allah sing padha iman dikenalake bumi Gusti Allah ikut jembar. bumine Gusti Allah jembar kabeh bumi sing diadeg karo manungsa iku kabeh bumine Gusti Allah. Berarti nandaake kuosane Gusti Allah. Macem kanggo disembah we macem. Fa'iyaya fa'dun. Dadi nek wis padha ngerti, wong sing iman kabeh wis padha ngerti nek bumine Gusti Allah kuwi luas jembar iku padha dikongkon nyembah kabeh maring Gusti Allah. Ku tambah mantep. Fa alaika mongko netepana sira. Fa alaika mongko netepana sira ayyuhal mukminu he eleng-eleng wong kang iman. Wa mugo-mugo muga paring pitulung ing sira. mugo muga paring pitulung ing sira sapa Allahu Gusti Allah Bitafarrugi kelawan kober Kelawan sempat utawa ngoberake Li ibadati robika maring ibadah ing pangeran siro Jadi njaluk karo Gusti Allah Supaya diparingi pitulung Bisa kober Bisa dikei waktu Waktu sing luang kanggo bisa selalu ibadah nyembah maring Gusti Allah dikei awak awak sing gampang oleh tanggung ibadah maring gusti Allah bikot ima kelawan megot barang yak tau kang megot opoma anha saking ibadah minal kawati i, nyatane piro piro perkoro kang megot nanti jaluk pitulung saking gusti Allah supaya dikei kober tiga e waktu sing luang sing kober bisa ngelakoni ibadah maring gusti Allah dihindarno saking sesuatu sing ndadekake ake pegote ibadah kesibukan kesibukan sing ndadekake wong mau lali karo gusti Allah sehingga nambah aduh nambah adoh ora ora gelem toat wa s lan kelawan ngengokake barang ya kang yu Rifu kang nge obama obo ma saking ibadah mina sowa rifi pira piro-piro perkoro kang nge-ngo'ake lan piro-piro perkoro kang nyegah jadi, jalo ya diturunkan ke Ruh Allah supaya bisa meddot maring sesuatu sing ndadekake wong mau menggok berpaling karo Gui Allah sing nyegah ndadekake nyegah ora ibadah kue apa sing nyegah ndadekake wong mau ora toat kue apaiku supaya di, supaya didohno kadang wong ora krook apa arane nuruti maring kesibukane nuruti maring kesenengane, padahal kuwi ternyata sesuatu sing mayuk tiu anha minal kawate. jadi sesuatu kuwi sing motong sing mutus antara negus di Allah karo hambane sehingga orang-orang gelem ibadah jadi ono maneh sesuatu sing no kesibukan 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 sing dadi mawane jadi sesuatu sing nyegah sehingga ibadah wis mulai wes mulai kurang, wes mulai kurang terus akhirnya akhirnya ditinggal no. Wa lam <tuk> lan ngawur wana sira annal ibadata ing <di> temen setuhune ibadah. Iku la tasih ora sah apa ibadah bidunil <tuk dan ternyata di> ilmi kelawan tanpa ilmu. Iki dikai peringatan iklam Tiga i peringatan ben selalu nggak tekno ibadah iku mau ora diarani ibadah sing sah kelawan tanpa ilmu. Jadi supaya ibadah bisa bener iku selalu nalikane nglakoni ibadah iku nganggo ilmu. Wal ilmu utawi ilmu wal ibadatulan ibadah iku layan layan faani ora manfaat karone ilmu wis duwe ibadah wis dilakoni ternyata ilmu karo ibadah mau bisa oh, manfaat ilama al ikhlasi angin sertane ikhlas iki sing berarti kudu digatekno maneh sing maune durung duwe ilmu biaya cara nih melu ngaji, melu belajar, ben ngerti ilmu. sing duwe ilmu langsung dilakoni ibadah di amalake ilmu nih. Jadi sing duwe ilmu ya kudu ilmu nih. Sing lagi nglakoni ibadah, sing lagi ngamal iku kudu ngerti amale mau kudu dasare saking saking ilmu. Jadi ilmu lan ibadah mau sing wis dilakoni ternyata durung cukup ilmu karo ibadah sing dilakoni durung diarani manfaat kejobo nalikane ilmu lan ibadah dilakoni kelawan ikhlas fa'alaika mongkona tepono siro bihi kelawan ikhlas jadi supaya bisa manfaat ilmu manfaat ibadah manfaat itu selalu digandeng karo digandeng karo ikhlas fa innahu mongko temen setuhune ikhlas iku al kutbu punjer utawa inti alladzi alaihi kang iku ing atase alladzi al madaru utawi ubengane amal jadi setiap amal opo bae berputar mung ana suatu keikhlasan karena ikhlas itu jadi al-qutbu jadi punjere suatu suatu amal ilmu butuh ikhlas amal butuh ikhlas nalikane ilmu karo amal digabung didatikkan nang suatu ketoatan suatu peribadatan itu selalu kudu gandengan karo karo ikhlas karena kue ubengane wal aslu utawi asal allazi alaihi kang iku engatase asal al apa kuwi tulisane al al muawwalu utahe perkara kang den gawe tetanggelengan dadi sing arek asal ya pondasi iku sing selalu kanggo pegangan apa mau ya ikhlas mau wa huwa utawi asal utawa ikhlas iku kola kaya oleh dawuh sapa Abdul Qasim Al-Gusairi Syekh Abdul Qasim Al-Gusairi rahimahullah Dawuhe apa al-ikhlasu ifradul haq fi taati bil kosti ya dadi Abul Qasim Al-Gusairi Utawi al al ya, al ikhlas Iku ifrodul haki ngijake gusti Allah kang hak fit taati ing dalam taat bil kos di kelawan sejo Dawi Syekh Abdul Qasim Al Qusairi sengarane ikhlas kuwi mau mung ngijake gusti Allah nalikane wong mau ngelakoni taat utawa ngelakoni ibadah jadi ibadah mung dituju maring siji arah, arah maring gusti Allah to. Ilmu ne dituju maring gusti Allah, amale dituju maring gusti Allah. Dan wis sing diarani, sing arani ikhlas. utawi ifrodul haki kosti, iku antaksidan nyentoh nejo soposiro. Nejo bito atika kelawan oliye to atsiro atakor ruba eng ngepar ilallahi maring gusti Allah. Jadi umbo awak dewi ingin melakukan suatu ibadah, suatu toat, kos umbo sejone umbo sejone Arab ngibadah maring gusti Allah, Arab ngeparek mendekat maring gusti Allah. Duna in, ora suwiji wiji akhara kang weneh min in, saking saking tasonu utawa gawe-gawe li makhlukin maring makhluk ora kok ibadah utawa taate mau ora krana tasonu ora krana settingan kanggo makhluk supaya disebut dadi wong sing ahli ibadah Nah, jadi mung murni sejone kuwi mau krana Gusti Allah. Arep ngaji niate yo niat ngaji karena perintah perintah dikongkon golek ilmu ora karena supaya tasono ben disebut jadi wong sing sregep ngaji aw iktisa bi mahmadatin utawa ngasela den puji indan nasi ing dalem menungsa utawa supaya dipuji nglakoni taat supaya dipuji iki duduk ikhlas jadi sing ikhlas iku sejane mung siji takqurrub mendekat karo Gusti Allah kelawan dalan dalan taat njalake perintah ora kerono sesuatu sing liya sasu sing liya krana makhluk utawa krana ben puji, au mahabbati madhhin utawa demen dan alem, minal hulki saking makhluk utawa tingkae mau supaya dialem sing sing dilakoni mau supaya disawang supaya dialem disanjung itu dudu ikhlas aw maknan utawa krono makna minal ma'ani saking piro piro makna siwat takor rubikang liyane ngeparek ilallahi maring gusti Allah utawa to'at sing dilakoni mau krono liane ora sekedar krono makhluk ora sekedar krono golek benti puji makhluk ora krono dewe yang ngelakoni mau krono seneng dipuji tapi tujuan dilakoni mau sak liyane takorup sak liyane ibadah maring Gusti Allah krono izin aku nek ora melu izin aku tak mangkat ngaji lah aku nek aku orang ngaji aku izin nek ketemu Bahwa berarti mangkate krono izin ora krono Gusti Allah kuwi termasuk tasono Ya, utawa kok aku tak mangkat lah. Aku ora pena, konco-konco kanca mangkat kabeh, nek nah, ora mangkat ora rapena Lah kuwi arane dudu kelas. Mbok kuwi wajib, mbok kuwi taat ibadah li Dadi niate dipusakno, ditujukno mung kanggo Gusti Allah. Kala dawuh sapa Abdul Qosim al Syiri Waya sihu lansah apa ayuka lanyentoh dan ucapake Apa sing diucapake al ikhlasu tasfiatul fi'li an mula haldotil khulgi Jadi ikhlas bisa disebut ini Al ikhlasu utawi kang aran ikhlas ikut tasfiatul fi'li Bersihake penggawe utawa murni ake penggawe sengarane so, murni itu kan tanpa campuran jadi penggaweane amale toate ibadae iku bersih murni an mula hadotil holki saking penggeliri e makhluk jadi pas mengenalkan, yang melakukan suatu ibadah, suatu to'at iku orang-orang ben didelok makhluk menungso ben dipuji ben dianggep hebat ben liya-liya iku ora jadi dadi bener-bener amale mau murni beramal tangguh Gusti Allah wa huwa utawi ikhlas iku al-qasdu perkara kang den sejo fi hadzal bab ing dalem iki-iki bab iki sing fasal iki iki nerangake kandungane suatu ibadah sing bisa sah bisa dianggep ora ana liya kajaba kajaba mung ikhlas iki masuk ikhlas babe